Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, kita kini terdedah dengan pelbagai ancaman dan serangan cyber yang berlaku saban hari. Penggunaan teknologi internet dan media sosial secara negatif tanpa sikap kawal kendiri menyebabkan berlakunya pelbagai impak terhadap keharmonian dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Sebenarnya sambutan Hari Keselamatan Internet atau Safer Internet Day 2022 edisi Malaysia, saya ingin menggesa warga digital keluarga Malaysia untuk menghayati tema sambutan iaitu Kita Cyber melalui komunikasi inklusif. Tanggungjawab dan akrab kita dapat memupuk sikap bertanggungjawab kepada diri sendiri dan pada masa yang sama mengajak orang lain bagi membentuk komuniti digital dalam keluarga Malaysia yang sejahtera dan progresif. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan keselamatan internet. Selamat Hari Keselamatan Internet 2022. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Bersama-sama kita ke arah kesejahteraan cyber.